ผมนี่ปิ๊งเธอจริงๆเพราะเธอคือมิ้งพี่จองสนามไปแล้วนะพี่ขอบอลคืนได้ไหมอ่ะselamat datang di Gadgetainer, Korea Japan Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita ada di segmen cerita film Thailand, dan kita akan membahas film berjudul Mei Hu. Film ini menceritakan tentang percintaan seorang siswi SMP yang mempunyai kemampuan yang unik. Uniknya seperti apa? Nah, kita langsung aja ke ceritanya. Gaskeun! Berawal di sebuah sekolah yang sedang mengadakan por seni dan kelihatan ada perbedaan yang tanda kutip kasta di sini. ไม่มีอะไรโดดเด่นฐานันดรที่5เอาแต่แกล้งชาวบ้านฐานันดรที่4ฐานันดรที่3ฐานันดรที่2ดาวเด่นม1ถึงม6กลุ่มดาว6แฉกฐานันดรที่1และคนที่อยู่จุดสูงสุดของโรงเรียนนี้ก็คือorang dengan kasta tertinggi di sekolah ini bernama Fame, karena dia adalah orang yang serba bisa. Rukan. Kenapa tidak ada yang terkait dengan nombor itu? Dan pemeran utama kita yang bernama Pong adalah kasta terendah. Dia seperti orang yang tidak terlihat di mata teman-temannya. Hanya golongan pembuli lah yang peka terhadap keberadaannya. Saat sedang membuking lapangan untuk para pembuli, dia bertemu dengan wanita yang dia sukai, bernama Ming. Dan tidak sengaja, bola itu mengenai Ming. Dan terjadilah jackpot ini. Nice. Sepulang sekolah, dia pun menggambar kejadian tadi dengan sedikit melebih-lebihkan. Dia pun kesenangan sampai dia tidur dengan nyenyak. Saking nyenyaknya, dia sampai telat masuk sekolah. Dia pun buru-buru mengumpulkan tugasnya di ruang guru, lalu kembali ke lapangan untuk menjalankan hukuman. Tapi ternyata, buku yang dia taruh adalah buku yang isinya gambaran dia tentang Ming semalam. Dia pun langsung berlari ke ruang guru lagi, tapi ternyata buku itu sudah dibawa oleh kelas lain untuk diperiksa. Dan karena si pembagi buku itu melihat gambaran itu bercerita tentang Ming, dia pun memberinya pada Ming. Dan sayangnya, Pong tidak sempat mencegah itu semua. Hin lah sih na. Lai pokok dot kong Ming ah. Kon ba. Lau khor doi ikti ning deh pa. Geb ve du lai ka dai na. Karena gambarannya itu, dia pun dianggap cabul. Pupus sudah kesempatan mendapatkan Ming. Ditambah lagi, ternyata ada orang random yang mengcopy gambarannya itu lalu menyebarnya ke satu sekolah. Teman Pong mendapat kabar kalau yang memberi buku itu pada Ming adalah anak bernama Mei Hu yang sekelas dengan Ming. Pong pun langsung melabraknya. Kau เป็นคนเอาการ์ตูนไปให้ Ming อ่านใช่ไหม เราเห็นมีชื่อ Ming เขียนอยู่อ่ะ แกทำแบบนั้นทำไมอ่ะ ออกไปแล้วนี่ จะให้พูดซ้ำ รู้แล้วternyata dia toh orang yang mengambil foto Fame di mading sekolah. Karena kejadian setruman di kamar mandi itu, dia pun membuat sebuah seri komik gadis tukang setrum dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Mei yang melihat itu langsung mencari Pong. Pong melakukan itu hanya untuk balas dendam. Lalu Pong meminta alat kejut listrik yang Mei pakai untuk menyetrumnya. Tapi Mei tidak peduli dengan itu. Karena itu, Pong mengancamnya dengan membuat edisi kedua komik itu dengan memberitahu kalau Mei punya rasa pada Fame. Siang Laya. Yes! Mei lalu pasrah dengan apa yang mau dilakukan Pong. Dia ke rumahnya dengan lesu dan bercerita pada keluarganya. Ternyata hal seperti ini bukan pertama kalinya dia alami. หมอก็บอกป้ากับแม่ว่าตอนที่หัวใจฉันเต้นเร็วเ
ขอบคุณครับเฮียฉันคงขี้ตกใจไปหน่อยถ้าตัวเลขมันถึง120เมย์ต้องอยู่ห่างทุกคนเอาไว้มีไฟฟ้าแค่นี้ไม่เห็นแปลกเลยไฟฟ้าไม่เห็นเป็นไรเลยย้ายเรียนดีกว่าลูกแต่มันก็ไม่ง่ายอยู่ดีแต่สิลูกternyata dia memang punya kelainan di mana setiap detak jantungnya berdegup kencang maka tubuhnya akan mengeluarkan tenaga listrik yang sangat kuat dan itu membuatnya harus dia berpindah sekolah terus-menerus jikalau ada yang tahu tentang rahasianya itu. Besoknya Mei langsung mengambil formulir perpindahan sekolah dan melihat orang yang dia sukai itu dari kejauhan sebagai salam perpisahan. Saat ingin pulang, Mei melihat Pong yang mengumpulkan kembali seri komik tentang gadis tukang setrum. Karena Mei melihat Pong yang mempunyai tekad baik, dia pun membakar formulir yang baru diambil tadi. Pong juga mengembalikan foto Fem padanya. เดี๋ยวเมย์พูดถึงเราว่าไงบ้างอะเฮียเฮียเฮ้ยจะไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยแกจะเป็นลมเหรอคือวัดหัวใจแกเป็นหัวใจเหรอเอาไว้เตือนเวลามีไฟฟ้าแล้วแกปล่อยสายฟ้าได้ปะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนอะอยากลองปะล่ะSaat itu Mei jadi memberitahu rahasianya itu pada Pong. Keesokan harinya, Mei yang sedang melihat Fem latihan bola, tiba-tiba diajak bicara oleh Fem. Karena gugup, dia langsung berlari dari sana. Tapi Fem malah mengikutinya. Sonjai mau lompat di 4 lo mai? Oh, mai, 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 Ben. หน้าหนาวอย่างเงี้ยแหละเอาไปผมไม่มีเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องหรอเข้าใจแล้วพี่แค่จะมาเอาบอลน่ะ Fem sepertinya sangat ingin Mei masuk ke tim larinya. Di sisi lain, Pong mendatangi Ming yang sedang drop kesehatannya. Apa ไม่มีอะไร Ming เสียเลือดเยอะซื้อตับมาฝากนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอ pulang dari sana Pong ke rumah Mei meminta untuk menyetrumnya ตลอดทีเป็นไรบ้าเลยเนี่ย kok kenyal bangun-bangun dia sudah ada di ranjang operasi อย่าเพิ่งรีบเฉลยดิ Pong diajak makan malam di sana. Lalu saat mencuci piring, Mei menceritakan kalau Ming sedang ada masalah dalam tim suporternya. Mei juga bercerita tentang dia yang diajak Fem masuk ke klub lari. Kau เห็นเราขายใหญ่มั้ง น้องมองไม่ใหญ่เว้ย นักกีฬาแกก็ไม่ได้เป็น หรือว่า เฮ้ยเจ้า แกจะได้เปลี่ยนชื่อจากเมย์น่ะ เป็น เมย์เฟมก็ได้ด้วยน้องเมย์แฟมเก่งจริงก็เข้าวาวเองสิคะKeesokan harinya, Mei mengiyakan ajakan Fame. Tapi, dia langsung khawatir karena tongkat estafetnya berbahan besi. Saat latihan, karena Mei takut menyetrum Fame, dia jadi tidak memberi tongkatnya itu pada Fame. Dan akhirnya, dia beralasan kalau dia pingin jadi pelari terakhir. Karena si pelari terakhir tidak terima, mereka pun berduel. Kau ti, luang. ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่ได้โกงนะคะternyata masalah Ming adalah kekurangan supporter karena kelas 8 tidak mau ikut latihan. Pong langsung ke kelas itu.
Tapi di depan kelas ternyata ada seorang guru yang kelihatan trauma masuk ke kelas itu. Dan saat masuk, ternyata murid kelas itu bukannya bandel, melainkan terobsesi pingin menjadi dokter. Jadi mereka hanya ingin belajar sains dan mengabaikan pelajaran ataupun kegiatan lainnya. Pong hanya dihiraukan di sana. Karena melihat buku gambar yang kosong, Pong merencanakan sesuatu. Ia meminta temannya untuk menjadi model gambarnya. Eh, aku pergi dulu. Hei, dia pila. Ini, tamkan bahan ke dek. Ah, pok tu. Kap bahan, kap cong dia lew. Dia cuman bahan pelan di. Oh, ya bisa lah, ya bisa lah, ya bisa lah, ya bisa lah. Karena waktunya pulang, mereka pun melanjutkan di rumah Pong. Di kamar Pong, Mai melihat bakat Pong dalam menggambar. Dan tidak sengaja, Mai malah membuka seri komiknya tentang Ming. Dan seperti biasa, Pong melebih-lebihkannya. Tapi kelihatannya Mai suka dengan komiknya itu. Mai lalu menyuruh Pong memberi semua seri buku komiknya itu pada Ming. Karena Mai percaya Ming pasti akan suka. Ming, kai-kai ko rak. Kon yang lau, ah, kaya wad na, wad pom Ming, ah, kaya ni ko mi kuam suk lah. ดราม่าใช่จริงๆแกวาดรูปสวยออกแล้วนี่ใครอะห้อยเหรียญเยอะๆนักกีฬาพี่เฟรมเหรอแกแม่งแกไม่รู้เหรอพี่เฟรมอะหัวนมบอดนะเว้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปดูตอนแข่งว่ายน้ำมาดิไม่รู้ไม่บอดหยุดพูดเลยก่อนละนี่เฟรมกันหน้าอีเหรอเฮียยิ้มแล้วดูเปลี่ยนไปทีคนเลยจริงเหรอแล้วมันดีหรือไม่ดีอะก็จ้าBaper dah. Besoknya hasil gambarannya dijadikan negosiasi ke anak kelas 8 itu. Tapi kampretnya anak kelas 8 itu mau Pong mengerjakan semua tugas lainnya bukan cuma kelas menggambar. Karena bucinnya terhadap Ming, dia pun mengiyakannya. Semua tugas anak kelas 8 itu dia kerjakan bersama dengan Mei. เราจะชอบแกล้อเล่นไปฟ้าสถิตเว้ยเย่ emang betina betina karena itu semua mereka jadi tambah dekat. Beralih ke Fame yang sedang mandi, ada seseorang yang menyelinap dan mengambil baju kotor Fame. Yang ternyata orang itu adalah teman tim larinya. Dia langsung dipojoki oleh 6 serikandi sekolah itu. หน้าเกลียดเผยร่างจริงของแกออกมาจริงอะไรครับเธอไม่ได้แปลงร่างอ่ะนี่ได้แล้วหนูก็ได้หนูไม่ไปแล้วจะไปหนูไปเฮิร์นนะไปเกลือกกั้วกับติ่งชั้นต่ำที่ทำอะไรสกปรกตัดSore itu akan ada kualifikasi lomba estafet. Dan betul saja, semua anak kelas 8 itu datang ke tribun supporter. Tapi kampretnya, mereka di sana cuma belajar. Bisa-bisanya tergila-gila sama belajar. Kini saatnya tongkat estafet itu diberikan pada Mei. Tapi jantung Mei malah lebih dulu berdebar karena dia memperhatikan ketampanan Fame. Yeah. Pitang. Ai, โอ้ย, ทำดีมาตลอดสีทองจะมาพักจะเอาไหมหัวน้ำบอดล่ะไม่ปอดวะSetelah lomba itu, Mei langsung berlari keluar lapangan. Pong lalu mengikutinya. Dan saat itu juga, muncul rasa cinta Pong pada Mei. Besoknya saat Mei sedang melihat foto-foto di mading, Fame tiba-tiba muncul. Dia mengajak Mei untuk lari bersama pada hari Minggu. Mei terlihat sangat senang. Tapi dia juga bingung,
bagaimana dia bisa dekat dengan Fame kalau jantungnya selalu berdegup kencang. Akhirnya Pong membawakan beberapa barang yang mungkin dapat mencegah tegangan listrik itu muncul. Mei tidak percaya diri untuk pergi berduaan dengan Fame, tapi Pong terus menyemangatinya. Mei nggak tahu tentang apa dia. เวลาวิ่งหน้าเราน่าเกลียดป่ะไหนลองวิ่งเร็วขึ้นดิเหมือนตอนที่แกวิ่งแข่งจริงอ่ะเร็วอีกเริ่มน่าเกลียดละจริงเหรอไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอกก็น่ารักจะแย่อยู่แล้ว น่ารักสู้มิงไม่ได้หรอกไม่ได้เลยเว้ย Karena hal tadi, rasa cinta Pong makin menjadi-jadi. Besoknya, Mei melakukan lari barengnya dengan Fame. Sedangkan Pong memberanikan diri memberikan semua seri komiknya itu pada Ming melalui perantara anak kelas 8. Saat sedang stretching, Fame tertarik pada alat pengukur detak jantung Mei dan mencobanya. Tetapi malah tidak sengaja terlempar, lalu terlindas. Jadi sebelum memulai latihannya, Mei mencari barang berbahan besi di tasnya agar bisa menjadi indikator kalau dia sedang bertegangan listrik atau tidak. Dan akhirnya dengan cara berhitung, Mei bisa mengontrol detak jantungnya. Dan sekarang giliran Pong. Pong, wah, lo cantik banget sih, nah. Mie kon jod diary ให้ เลย อ่ะ. Lo suka banget เลย. Lo suka Ming, nah. Lo tahu. Rื่อง nong 2/1 lo ก็ รู้. Khobkhun mak, nah. Lo ก็ chob katun, nah. Mie chi Ming แบบ ที่ nai wa lo. Leuk wa เถอะ. Lagi-lagi. Mai gue mesti tahu deh, wah, Bon. Dia kayak ai, nah. Dia tim kepong. Gue lulah, wah, nampak ai. Mei dan Fame sekarang terjebak hujan. Dan kelihatan di sini Fame juga sepertinya ada rasa dengan Mei. Ming tiba-tiba datang membawakan mereka payung. Tapi Mei takut karena masih hujan. Ya, kalian tahu sendiri kan, air itu pengantar listrik yang baik. Karena itu pun Fame ikut menunggu hujannya reda bersama Mei. Saat Ming pergi, benar saja Fame menyatakan cintanya, tapi tiba-tiba dia tersengat listrik karena genangan air yang dia injak terhubung dengan Mei. Yang dimana Mei sekarang ini sedang berdebar-debar. Karena merasa bersalah, Mei pergi dari sana. Pong ternyata menyusul ke sana. Dia pun mengejar Mei sampai rumahnya. Mei mengurung dirinya di kamar dan menyalahi dirinya. Pong terus menenangkannya, tapi dia malah disuruh pergi. Pong dengan rasa bucinnya tidak pergi, dan malah mulai menggambar komik tentang Mei dan Fame yang bercerita tentang walaupun mereka berbeda, tapi bisa menyatu. Mei terlihat senang, dan mulai membuka pintu kamarnya. Romantisnya si sad boy ini. Esok harinya saat persiapan final estafet, Mei dibawa Ming ke sebuah tempat yang ternyata dia dihadapkan ke 6 Sri Kandi sekolah itu. Karena Mei dianggap lancang dekat-dekat dengan Fame. Saat ingin mengeluarkan jurus kombonya, untungnya Pong datang membantu. Mei, Plok-koplok. Tapi untungnya lagi, Fame datang. 6 Sri Kandi itu langsung kicap. Dan ternyata Ming melakukan itu karena dia pun suka pada Fame. Karena dianggap berkhianat, Ming juga pingin dikombo oleh 6 Sri Kandi itu. Tapi Fame membadaninya. Fame lalu menceramahi mereka tentang kebebasan memilih pasangan. Mereka pun akhirnya sadar. Ming pun pergi dari sana. Tadinya Fame ingin mengejar Ming, tapi Pong menyuruhnya berbicara pada Mei. Pong mengejar Ming untuk menyadarkan kalau yang dia lakukan selama ini sebenarnya bukan hanya untuk Fame, tapi dia juga memang senang melakukannya. Di sisi lain, Mei memberitahu rahasia kelistrikannya itu pada Fame. Walau Fame cukup terkejut, tapi dia memanglah tulus mencintai Mei. Dia nggak cinta. Pi pian jai lah. Hari ini dia menang. Nong Mei pun fan pi na. Jing oh. Lao. Lagi dan lagi sakit hati.
Tapi Pong tetap menyemangati Mei agar menang, lalu menjadi pacar Fame. Walau itu semua membohongi perasaannya sendiri. Di hari H final, Pong tidak berniat untuk datang ke sana. Dia merenung dan bersadar diri kalau dia memanglah tidak cocok dengan Mei. Lagi-lagi, dia hanya bisa menggambar wanita yang dia cintai di bukunya itu, dan itu cukup membuatnya bahagia. Tapi tiba-tiba, dia berubah pikiran dan langsung pergi ke sekolah. Di sana, Pong memberitahu rasa di hatinya pada Mei dan memintanya untuk tidak memenangkan pertandingan itu. Lagi, anak ini merasakan sakit hati. Saat pembagian medali, Mei ternyata meminta perjanjiannya dengan Fame diganti lagi menjadi traktir daging saja. Fame juga ternyata sudah tahu kalau yang membuatnya tadi berdegup kencang bukanlah dia, tapi Pong. Jantung Mei juga sudah tidak berdegup kencang saat Fame mengusap kepalanya. Saat penutupan por seni, Mei dan Pong bertemu lagi. Suan Pom, ก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือฟ้าสูงๆคนเนี้ยทำให้ผมรู้สึกไม่ไร้ตัวตนอีกต่อไปแล้วถ้าอยากให้อ่านอ่ะไม่ต้องวิ่งเอามาให้ขนาดไหนก็ได้นะสิบเจ็ดสิบเก้าสี่เก้าสี่สามสิบหกเก้าสี่เจ็ดสิบหกสี่สิบห้าสี่เก้าไม่ใช่เมย์ไหนแล้วดิเมย์ป๋องไงพอที่ต้องคิดตอนนี้ก็คือจะอยู่กับอีไฟช็อตยังไงมากกว่าตามาดJadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jujurlah pada perasaanmu. Ya, walau hasilnya kadang menyakitkan sih seperti si Sad Boy Pong. Ya, tapi siapa tahu kan, Pong aja akhirnya bisa happy ending. Masa kamu enggak? Oke, jadi itulah cerita alur film Mei Hu yang KJ Tenor bawakan. Dengan cerita si Sad Boy Pong dalam percintaannya dan juga dibalut kekocakan, rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke. Kalau begitu, KJ Tenor signing out.